Seramai 18 pelajar Jepun berusia antara 9 hingga 19 tahun menjadi anak angkat kepada komuniti di Sungai Itau Langkawi di bawah program Hari Kebudayaan dan Pelajar Muda Jepun 2016. Program anjuran Yayasan Hiroshima dan Hippo Family Club dengan kerjasama Kementerian Pendidikan itu bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang kebudayaan setempat dan menerokai destinasi pelancongan menarik di pulau berkenaan. Ini juga kita telah rancang untuk buat program pelancongan di mana kita sediakan tourist guide dan anak-anak ini kita akan bawa ke tempat-tempat yang menjadi tarikan pelancong di Langkawi. Kita akan bawa mereka ikut mangrove melalui hutan paya bakau, melihat apa yang disebut sebagai program eagle feeding. Juga kita akan bawa mereka ke satu tempat yang namanya Oriental Village, di mana Oriental Village ini juga merupakan tarikan pelancong utama di Langkawi. Beliau bercakap kepada media pada majlis penyerahan anak angkat di Dewan Sekolah Kebangsaan Penghulu Ahmad, Langkawi yang disempurnakan oleh Pengarah Bahagian Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Rozainum Ahmad. Bagi keluarga angkat, mereka nyata teruja menerima anak-anak angkat dari Jepun ini dengan membuat persediaan mempelajari bahasa Jepun. Ada juga kita ada belajar jugalah sedikit sebanyak contoh macam konnichiwa ya, itulah yang boleh saya maklumlah sedikit ya, mungkin lebih-lebih nanti. Ada juga yang sekarang ni pagi-pagi tadi tanya saya Google macam mana tu, dia nak check kan, betul saya kata boleh boleh tak ada masalah, insyaallah boleh. Saya juga kalau boleh nak ajar dia bahasa Melayu ya, cara berhadapan kita rakyat Malaysia ya, saya berhasrat macam itulah. Program sama pernah diadakan pada tahun 2008 bersama komuniti di Kuala Teriang. Para pelajar ini diiringi oleh dua guru pengiring. This program children also not study. I want they feel another culture, Japan, another country culture. I want to children feel. Para pelajar yang terlibat juga turut teruja menyertai program ini dan tidak sabar untuk memanfaatkan tempoh berada di sini untuk menyelami kehidupan masyarakat Malaysia.